Hello guys, welcome to AI Mubang. Yum. Okay guys, so macam yang korang boleh nampak hari ni, kita ada makanan kat sini. Pada hari ni, kita orang akan buat mukbang ulam-ulaman. Okay Pina, aku nak tanya, mu makan tak ulam? Makan. Tapi taklah makan sangat, macam tak semua sini ha. Okay. So sini kenapa je umur boleh makan? Sebab banyak ni ada. Okay, saya terang satu eh. Ni ada kacang botol, ada jering. Apa ni, jantung pisang, timun, ulam raja, kacang panjang, daun pudina, kubis. Ni kubis, ni daun bawang, and then petai. Yang tu ikan goreng. Ada budu, ada lima purut, ada cili. Macam biasalah, budu, kicap dan juga lastly kita ada tempoyak. Okay? So Pina, sebelum kita nak start kan, kita kena potong dulu. Potong apa ni? Kita kena buat budu dulu. Ha, kena okay. Buat budu dalam ni. Pandai tak buat budu? Pandai. Pandai? Try buat. Saya. Potong macam tengah, potong ni. Potong tepi lah sebab air tak ada ni. Ha, potong, orang kata, potong liter. Ini ke? Ha, okay. Situ. Banyak lagi? Okay, tak apa. Semua lagi? Cukup dah rasa? Cukup dah. Okay. Potong je lah semua. Dah. Okay. And then kita masukkan budu dulu. So kau kena goncang dulu sebelum buka tu. Okay. Ha, Pina, tuang. Tuang mai. Tuang sebanyak mana yang mu rasa sesuai. Mu tak payah aku. Mu tak akan payah? Tak apa, makan juga. Mu tak situ sikit. Makanlah, hari ni mu kena makan. Okey, duri. Okey. Oh, memang tak ada duri eh? Memang tak boleh makan langsung. Ke ada alahan? Pening. Okey, kalau pening tak apalah. Terima kasih. Untuk tempoyak ni Pina dimaafkan eh. Yang lain mu kena makan. Walaupun mu tak suka makan, aku nak mu makan. Try boleh? Try. Boleh tak? Insya-Allah. Okey. So, ni kena potong dulu cili. Semua pun. Okey, tempoyak ni. Mula tak teri gini je, tepi sikit. Okey Pina. Mu ni. Oh, mu memang tak boleh langsung eh? Oh, okey. Pina dia tak boleh langsung kan? Gang pula dah. Pina dia tak boleh langsung geng. Bunyi bau ni. Okey. Kita set up dulu. Makan tak start lagi ni. Banyak borak je ni. Okey, so kita dah siap dah budu kita. Ha, tunjuk sikit. Oh, bagus. Wow. Ha, budu dah siap. Ha, picit limau. Lagi dia masam-masam sikit. Ha-ha. Sedap. Oh. Ui. Okay, tak lah. Apa, try hari ni try. Geng, budu dah siap. So, kita buka nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Serius eh? Mu tak pernah try langsung? Tak. Seumur hidup? So, inilah dia geng. First time Pina try makan ulam-ulaman. Tengok macam mana reaction Pina. Ni ke ni? Belacan. Yang ni belacan eh geng. Belacan makan? Tak makan juga? Okay, tak makan pedas. Tak sedih. Oh. Boleh je nak makan sikit. Patut ke apa je? Mu makan dalam hidup ni? Sikit. Okay Pina, jom kita start. Okay. Okay, first kali kita nak start dengan kacang botol. Ya. Yeah. Betul. Kita nak kacang botol dulu. Sebab kacang botol ni famous, geng. Kacang botol ni bagi saya lah, kalau saya sendiri, saya personally favorite saya kacang botol dan juga petai. Kalau kau? Kacang botol dengan daun apa ni? Ular raja. Okay, jom. Jom. Try. Bismillahirrahmanirrahim. So, mana yang tak tahu eh. Kalau saya lah, mana yang tak tahu, saya akan ambil tempoyak sikit. Lepas tu ambil macam ni sikit. Haa, gitu-gitu je. Di atas korang punya cita rasa lah. Kalau aku macam tu. Kalau aku gitu. Okay, lepas tu letak je. Lepas tu makan je. Makan kosong gini ataupun tambah lauk sikit. First ni kita try kacang botol saja dulu. Okay. Kena tegak agak lah. Kenalah. Kena tegak. This is your challenge, you know. Sikit. Mutah mujak lagi. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita try kacang botol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah. Okay. Wih, kuat je mahu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Gana? Macam mana rasa dia? Okay lah, sebab dia macam tak ada banyak sangat duri tu. Okay. Okay lah. Okay, kalau mana tak tahu, kacang botol dengan budu, dia rasa tawar-tawar masin gitu. Dia rasa tawar-tawar pahit masin. Tapi kalau nak sedap lagi kan, kalau untuk kacang botol ni, korang ambil sikit. Yang mana yang nak lauk sikit, korang ambil macam ni. Korang ambil.
makan tak sekali. Ambil laut sikit. Ha, yang ni kali ni kita tambah sekali dengan ikan yang kita ambil satu. Ambil asah, tak sikit. Okey. Kali ni kita try untuk ni lah. Kita try sekali dengan lauk pula. Tadi kosong. Ha, dia sedap sikit lah. Tapi kalau macam aku kan, aku makan kosong gitu je. Ya. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang ikan rebus goreng. Ha, gitu. Ikan rebus yang sedap. Okey, ikan rebus sedap. Budu sikit. Ha, dia makan budu ni dia bukan ikut orang ramai tau. Dia ikut cita rasa masing-masing. Ha, macam itulah. Macam mana kau nak, dia variety of option lah. Eh, jom. Try sekali dengan lauk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak makan gini. Eh, meh. Ada meh. Clear ke? Clear. Dia lama dah clear tu. Oh. Hey. Makan tak beraja. Inilah dia ada pasang hidup kak tinggal saya. Eh, okey tinggal saya belakang lah ni. Guys, tengok guys. Tinggal. Nah, dan tak payah kecek banyak. Meh, meh duduk di sebelah aku. Okey, okey. Oh. Okey, meh. Loni mu join saya aku makan meh. Gapo yo? Tiga biru. Okey, aku tengah rasa satu eh. Budu macam biasa. Ni saya aku buat dah, complete dah. Sekali dengan tepoyak. Ada ikan goreng, peta, kubis, daun bawang. Daun pudina, pulai meraja. Oh, pulai meraja. Teringat jantung pisah. Jantung pisah, kacai botol dengan timun. Woi. Okey, man. Bebas. Bebas eh? Bebas, man. Teruskan, teruskan. Tadi saya aku try ni, mu try orang benda lain pula. Pulai meraja, pulai meraja. Ha, saya boleh. Oish. Oish, pulai meraja sedap weh. Kena eh? Aku nak try agak pulai pulak eh. Aku try pulai meraja tu eh. Tak lah. Try pulak. So, kita try ulang raja. Ulang, ulang, ulang. Ulang. Ulam. Ulam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kau kena tambah lagi. Apa yuk? Beda lah, beda. Okey, dah kan? Mesti ni, weh. Oh, gimana, sedap? Jadi. Makan lah. Kalau jadi, mari aku lah pula. Tambah. Mari aku lah pula. Alah, mari ngibuk. Tapi tu? Tu, poyuk. Eh, bukan poyuk lah sambal. Bukan poyuk. Belacan. Belacan. Sudah. Sudah juga. Mereka ni belok. Mereka ni belok. Dia kalau yang mana belum makan kan, korang kena try ya. Dia sebab jering ada. Sedap lah benda ni. Saya nak terangkan pun susah. Okey kan, kita try petai pula. Macam mana petai? Okey. Petai kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sikit. Mau. Wow. Ujung ini dah benar. Sedap petang. Meh, kalau mu kan? Dalam banyak-banyak ni, kenapa mu suka? Ulam ni, dalam banyak-banyak ulam. Banyak-banyak ulam eh? Macam aku kacau botol. Peta. Peta? Aku kacau botol, peta yang kedua. Kalau mu peta? Peta, pindah. Gila dia, mak nombor satu. Wow. Ni, aku suka ni. Aku suka kacau botol. Mungkin kamu suka ni, Aisyah? Tak, aku suka pindah. Aku sayang ke Pina. Bukit. Makan. Pina is my love. Ada. I love you, Pina. Terpina dah saya. Poyo. Okey, kita try lagi sekali. Apa ni? Tempoyak pula. Petai. Dengan lauk. Lauk ikan. Sedap poyo. So guys, saya akan try tempoyak awak. Aku memang minat poyo ni, benar. Makan kosong gitu ke? Makan gini lah. Oh, mulai macam. Sedap. Baiklah, kita makan gini. Bismillah. Nikmat molek. Ya, aku nak try. Aku rasa teliu lah, meh. Aku tak pernah makan gitu. Aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Makan gini jangan poyok. Makan gitu apa poyok. Sedap. Poyok saja. Cicah budu sikit. Cicah budu sikit. Mula aja. Pernah makan tak? Try.
Tak makan lagi. Okay, buat pula dah. Pergi ni. Kita try eh. Saya tak pernah makan ni, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Jap. Keluar. Dia, sorry, Safwan baru pakai braces. So dia tak boleh makan dengan pinang. So dia saya makan dengan pinang. Boleh keluar? Boleh keluar. Keluar. Tak boleh nak gigit, Okey. Okey, sayang. Okey, pinang. Bu, belah jatuh pisang ni. Ya, jatuh pisang. Ya, mata ketambah ni sikit. Ke pinang nak belah jantung Luqman. Ni belah darah. Aish. Ih, serabutlah dia ni. Baru dia nak sweet-sweet. Alamak. Eh, lo ni yang muh serabut. Aku tengah makan sedap-sedap dengan dia, muh mari. Aku tidak boleh beriakan kamu berdua-berduaan. Aku kena ada sini untuk mencelah. Oh, jadi bisa ke dah? Macam dia. Baguslah. Aku rasa memang kita kena bawa semua lah dia. Jadi tukang tukar potong tu. Tapi tak tahu nak buat. Kecil kalah sikit. Gini. Kecil lagi. Betul ke macam ni buat tinggi? Bolehlah. Betul. Cabut buih ni ke? So, anda boleh aku makan kau ni. Ini jatuh pisang guys. Besar ni pinang ke kecil sikit? Ini jatuh pisang. Dia kan buka satu-satu. Ya ke? Okey. So, try jatuh pisang lah pula geng. Jatuh pisang. Pisang jantung. Jatuh hati. Jantung pisang. Bismillah. Udang. Sedap? Sedap. Dengan budu masuk belakang. Saya try kosong di sini je ya, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pernah try lagi tapi saya nak try. Sedap. Tolonglah buat konten ini hari-hari. Konten mau bantah dah. Makan kosong pun okey. Makan dengan budu. Sedap lah juring. Sedap lah juring. Juring? Juring? Saya tengah ingat buat sup dengan kacang botol eh. Oh, okey. Oh, jadi panik. Aku nak makan ni dulu. Okey, guys, ni jantung pisang. Saya nak try. Oh, wah nikmat ya Allah. Oh, sedap weh betul kan? Ah, makan. Tapi jarang makan. Aku sedap. Macam aku ni jelah aku tak mau makan pisang dengan kacang botol. Kacang manja. Jelah itu kurang. Sedaplah. Ni aku nak kekerah benda ni. Lebih lembut. Lembut ya? Kerah belum masuk. Yalah, fikirkan dia macam gini. Jantung ni dia seumpama hati. Bila sudah masuk betul-betul, dia akan hati menjadi lembut. Faham tak? Macam itulah hati Luqman dekat Pina. Sentiasa lembut. Ada hati sama siapa? Kita dua je kan? Kita dua je. Yes. Pina. Ada apa lah? Kita tak ada lagi? Tak ada. Bawa tak ada. Cara dia. Okay, sama balik. Cikmu ni, kita lah ni tengah makan ni. Tengah makan ni. Betul? Ya, tengah makan ni. Jangan buat benda lain. Pina, lelok takut lekat tulang, Pina. Okey. Luqman pun jangan itu deh. Dah, Luqman tak lekat tulang. Luqman lekat hati daripada Pina. Pada ni. Aku nak try ni. Okey, next kita pakai kubis. Ambil kubis, weh. Next kita try kubis, eh. Ni terpotong ke? Tarik je lah. Tarik. Ni, makin ni. Pakai nasi. Ui, mulut bau jering dah. Kubis eh. Kubis lah. Sebelah. Terah juga. Sedap pun lah. Oh, sedap kan? Terah kubis sebelah eh, geng. Okey. Mana kosong dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena try semua lah. Sini. Try semua. Ini daun pudina. Tengah dah makan? Tak lagi. Ni kita makan timun. So guys, saya akan try makan daun bawang pula. Daun bawang? Aku tak pernah try. Nak try? Ya, aku nak habiskan kubis ni dulu. Bismillah. So guys, ini daun bawang. Saya akan letak dengan budu. Tahu masuk ke tak? Tengah lah. Bismillah. Dahsyat lah sana. So kita terang ni, panjang. Sepanjang daun bawang sedap. Jadi. Daun bawang ya? Daun bawang jadi. Mau try kacang panjang ya? Aku nak try ni daun bawang pula. Daun bawang. Sedap kan? Sedap. Jadi. Aku tak pernah makan ni. First time. Okay, ni saya first time kan makan daun bawang ni. Tak tahulah macam mana rasa dia. Sedap.
Sedap kan? Dia memang kena pusing-pusing gini kan? Dia kalau sayur ni makin dengan budu semua kena. Sebab dia aspek pahit pun tambah pula dengan dia. Tambah, tambah pula dengan bersama saya kan? Aduh. Padat, padat, padat. Tengah makan, tengah makan. Okey. Ini susu sini. Okey. Tak kena ni. So guys, kita akan makan daun pudina. Daun pudina. Try. Daun bawang. Bismillah. Daun pudina ni popular sekali tak? So guys, daun pudina pula. Pudina in English mean. In English mean? Makan pudina lah, okay? Pudina. I love you, Sapina. Mungkin tu, Bik? I love you, Sapina. Nama saya budak. Betul lah, betul-betul. Sampai saya komen ni. I love you guys, Sapina. Okay, geng. Ini juga, geng. Haa, ni kalau korang buka je di sini. Kalau kat luar, dia macam ni. Yes. Haa, dia punya nampak dalam. Nama bangkok gini ya? Pudina. Pudina. Sedap. Sedap. Makan tak? Makan nasi apa? Dia rasa berangin gitu. Spearmint, spearmint. Okey. Okey, ni nak saya nak try apa ni? Jering, jering. Jering ke panggil? Jering. Aku ingatkan Kelantan je pakai jering. Oh, sini pakai jering juga eh? Jering. Jering. Kalau KL jering. Jering. Oh, dia bunyi slay sikit eh? Slay sikit sebab dekat eh. Kalau bunyi ganu? Jering. Dering. Jering. Oh, dering. Eh, ni poyak siapa ni? Aku nak klik gua. Tak. Weh, hijau kan hijau ni. Dah. Tuh, weh. Oh, nyanda eh. Mak weh. Mak weh, aku tinggal saya berdua dah, mak weh dah. Ha? Aku rasa aku kekenyangan dah ni. Betul, aku kenyang kot ni. So? Boleh, boleh, boleh. Okey, sebelum tu ambil ya. Kita makan satu lam tu sekaligus semua. Boleh? 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 Aku bilang, aku bilang. Boleh. Ni. Eh, tak sayang ni. Yang mu tak suka. Eh, mu suka benda ni. Aku dah bawang, dah bawang. Dah bawang dah bawang. Dah bawang? Okey, boleh. Boleh makan tu. Daun bawang ni tak ramai orang makan sebenarnya. Tapi sedap. Lepas tu mu nak makan kau tak habis lah. Aku! Makan aku nak juga! Ni ada guna bawang. Sekali go dengan nasi. Sekali go. Kita try eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sabar. One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, sedap lah bau kan. Ada ni tak? Oh, tak ada dah. Habis dah. Habis dah. Ada kan? Oh, dia lebih kurang macam ni. Udah. So, lagi? Sedap kan dah bawang ni? Saya first time try. And I'm in love. Ni, sedap dah bau kan? Sedap dah. Mau bagi berapa? Ni. Kalau ulam aku bagi. Ni lah. 8. 8 per 10. Ni. Masa kuat sangat bawang-bawang dia. Oh, kalau munai. Aku 8. Aku 10. Sedap eh? Sedap, dah bawa sedap. Aku bagi dia 8 tu sebab dia tak boleh lawan petai. Ah, oh, petai. Kalau petai tu 9. Kalau kacang botol tu 10 bagi aku. Sama aku. Aku 10 belakang sebab aku minat ular. Oh, 10 belakang. Lah, aku pun minat belakang juga cuma aku boleh yang lah king, sebab king kacang botol. Okey. Tak pernah sangat makan ni tapi boleh terima. So, kita nak kalau nak tunggu makan ni habis, jadi panjanglah kontennya eh. Banyak pula. Okey, so itu sajalah konten daripada AI Mukbang, makanan-makanan ulam. Ulam pula dah. Saya lah. Kita orang nak sambung makan je lagi tapi tak apalah. Korang layan sampai sini jelah. So, kalau korang nak kita orang makan makanan apa lagi, korang boleh komen dekat bawah. Dan korang tinggalkan komen korang dekat bawah, insya-Allah kita orang akan buat apa yang korang komen, insya-Allah. So, sampai di situ saja konten AI Mukbang pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Korang jangan lupa subscribe sebut AI TV lain. Kita jumpa lagi di next video. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Bye bye. Assalamualaikum.